Bismillahirrahmanirrahim. Gini, iya, aku ingin tadi surat apa ya yang dibaca tadi? Iya. Bro. Surat saya nanti carilah, saya enggak tahu song itu apal. Wong saya ini enggak bagus, enggak siap ngajar, enggak siap anu. Saya ini justru sampean niku tak dadekno pelampiasan saja. Jadi sampean jangan tanya ayat berapa, wong gini nih pusing saya, Gus, gitu. Iya, iya, karena kita ini sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi sih tidak maju malah mundur. Coba dibaca ulang aja, Yi, dan diartikan, Yi. Yi, dibaca ulang dan diartikan. Aku suka yang terakhirnya. Gimana tadi peradaban? Gimana? Coba diulangi, Yi. Ya, yang jelas, Gus, ya, peradaban ini berjalan, kan? Peradaban masa-masa lalu yang berbasis agama itu adalah peradaban, pemerkosaan terhadap agama, artinya pemerkosaan terhadap agama yang didoktrin. Gitu. Oleh karena itulah bahasa Al-Quran seperti panjenengan itu harus dimaknai lagi yang harus kau keluar dari doktrin. Karena Al-Quran itu sebenarnya orang itu menjunjung tinggi nilai-nilai logika. Gitu. Kan kita tahu, Gus, Al-Qur'an itu kan kalau orang khilafah itu kan gini, Gus, hukum yang paling utama itu adalah hukum Allah. Tapi Allah sendiri sebagai Tuhan yang absolut dan mutlak, dia itu tidak egois. Dia itu bilang bahwa hukum manusia itu, logika manusia itu menjadi hukum kedua setelah hukum Allah. Itu Allah sendiri, kan? Gimana ya, ulangi? Dan dibuktikan di dalam sejarah. Li, tolong dibaca basic nasnya gimana tadi? Tak cek di sini. Dicek zulibat alaihimuz zillatu wal maskanah wa ba'u bighadabim minallah. Di mana saja kalian itu akan ditimpa kinan kecuali kalian berpegang teguh kepada hablahnya Allah. Sama-sama hablah, hablum minannas, hablum minallah, wa hablum minannas, wa'unya itu atur, sama-sama pakai hablah, hablahnya Allah dan hablahnya manusia. Sebentar, Ri. Sebentar. Itu jelas ya, wa'u atur tuh ya, antara hablahnya Gusti Allah sama hablahnya ya, peradaban. Kayak hati umat Rasul gitu. Oh, iya. Berarti kan itu tak terpisahkan sih, saling melengkapi sih. Kalau saya jadi Allah gitu enggak serendah ini, Gus. Allah itu sudah merendah kepada hambanya. Betul. Bahwa helm itu, Gus, sampean cari di apa namanya, di kitab suci manapun, aturan memakai helm itu adalah tidak ada dalam Al-Qur'an hadis, tidak ada di gospel, di Bible itu enggak ada. Kita akui bahwa helm, sabuk pengaman, pelontar itu adalah produk-produk kemanusiaan, kehablannya manusia yang harus dijunjung tinggi, yang harus ditaati sebagaimana kita mentaati hablannya Allah. Kan begitu, Gus? Betul. Kan begini, Ye. Coba aku ambil salah satu kisah aja ya, nanti kalau kurang pas mungkin bisa dikonfirmasi. Aku lupa pada saat itu ada sahabat kan mau berangkat dakwah gitu kan. Terus Kanjeng Nabi tanya, kamu dakwah dengan apa, kan gitu kan? Kalau bahasa kerennya itu instrumennya itu apa, alatnya apa, toolsnya itu apa? Maka sahabat mengatakan dengan Al-Quran. Oke. Ternyata pertanyaan nggak selesai sampai di situ. Nah, kalau seandainya di Al-Quran nggak ada, dengan hadismu ya Rasulullah, kan begitu. Oke, ternyata nggak selesai sampai di situ. Kalau di apa namanya, di hadis nggak ada, baru dijawab dengan yang kalau kita dengan logik, dengan logika, dengan akal, kan begitu. Artinya bahwa menjunjung tinggi akal itu juga menjadi sesuatu yang sangat urgen. Makanya kan kalau di Al-Qur'an itu lu mikir gak sih, kan gitu, kalau aku yang nerjemahin sih gitu ya, lu mikir gak sih gitu, afala taqil, lu mikir gak sih, kan gitu sebetulnya. Nah, ketika kita masuk dalam dimensi akal, itulah yang
yang yaitu ya bening selalu menyebutnya tamadun ya, peradaban. Peradaban itu tumbuh dan berkembang sesuai zamannya. Nah, peradaban itu harus dijunjung tinggi selama dia tidak bertentangan dengan agama itu sendiri gitu. Maka kalau kita tarik benang merah ke ayat yang tadi yaitu ya bening bacakan tadi itu, benar sekali bahwa Allah itu enggak ego. Sebetulnya kalau Allah ego kan bisa saja ngomong, lu ikut aturan gue aja. Nah, kan gitu. Tapi kan Allah kan enggak bilang begitu. Wau-nya kan wau atop itu, ya. Artinya aturan-aturan hukum-hukum Allah itu juga harus dilengkapi dengan hukum-hukum produk manusia yang disebut tamadun atau peradaban hasil pengembangan logika tadi, rasionalitas tadi. Selama hukum-hukum manusia itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah itu sendiri. Kalau jenengan ambil tadi contohnya helm, sabuk pengaman, terus kalau sekarang menikah ada namanya surat nikah gitu ya. Kalau dulu kan belum ada KUA zaman Kanjeng Nabi. Jadi sesuatu yang sangat bagus, Gusti Allah sendiri itu enggak begitu ego gitu loh, enggak. Lu harus pakai ini aja. Enggak begitu gitu. Ya, sekarang kembali ke yang Yai bilang tadi masalah khilafah ya. Berkali-kali aku merasakan nih, dan itu sudah aku sampaikan ke panjenengan. Udah lama itu ya, lama. Aku kan bilang begini, bagaimana kita seharusnya mendudukkan sebuah organisasi itu hanya tools, hanya alat, hanya kendaraan, bukan tujuan gitu loh. Artinya setiap organisasi punya bendera, monggo. Tapi ingat ya, ada sebuah kebebasan. Kereklah atau tinggikanlah atau kibarkanlah bendera organisasimu setinggi mungkin, selama itu tidak melampaui ketinggian bendera la ilaha illallah. Nah, itu kan sudah aku diskusikan dengan jenengan lama itu, ada berapa tahun yang lalu ya, mungkin hampir 10 tahun yang lalu. Kan begini, fakta di lapangan enggak begitu. Tadi jenengan mengutip ada yang namanya khilafah. Khilafah ini, khilafah itu, khilafah A, B, C, D, kuning, hijau, merah, benderanya sembarang kali, sakarmu, kabeh, terserah. Dan di antara mereka merasa itu paling sip, sehingga tidak membentuk sebuah jalinan kerjasama. Itu yang jadi masalah. Benderanya itu paling sip. Padahal sudah diingatkan dalam sebuah pernyataan, silahkan benderamu ditinggikan asal jangan melampaui bendera la ilaha illallah gitu loh. Artinya kamu mau bilang begini monggo, tapi coba menjalin ya komunikasi dengan khilafah-khilafah yang lain yang tujuannya semua itu sama, ingin mengibarkan la ilaha illallah. Tapi kan sulit sih gitu. Sama aja kalau aku ngomong, kita enggak bisa dan enggak perlu menjadikan orang NU itu Muhammadiyah. Enggak akan bisa. Karena memang sudah blueprintnya seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kita enggak akan bisa mengubah Muhammadiyah menjadi NU, enggak bisa. Yang bisa adalah silahkan Muhammadiyah menjadi Muhammadiyah dan NU menjadi NU, tapi ada simbiosis, mutualisme, ada kerjasama di antara mereka dalam menegakkan la ilaha illallah itu tadi. Bukan melaku sakarepe dhewe kembang sentul, sitok ngalor sitok ngidul lu suara ketemu kalau begitu. Jadi kembali lagi, aku itu kan kalau berkumpul dengan teman-teman yang ikut khilafah-khilafah ini mesti tidak membuka dialog ruang dengan saudaranya yang khilafahnya berbeda. Merasa awake dhewe paling sip, itu masalahnya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, yang kedua, yang juga paling urgent. Sebetulnya kan tidak harus diformalitaskan toh. Katakanlah syariat Islam kan enggak harus diformalitaskan gitu loh. Seperti yang jenengan tadi, khilafah walaupun namanya bukan khilafah, khalifah walaupun namanya bukan khalifah, tapi substansinya dia itu penuh dengan nilai-nilai khalifah dan khilafah. Nah, ini aku membong ingat, makanya ada menteri ya, menteri gobloknya minta ampun, dia bilang
Al-Quran enggak ngajarkan khilafah. Lah khalifahnya ada kok khilafah enggak diajarkan? Di surat 2 ayat surat Al-Baqarah surat 2 itu aku hendak menjadikan khilafah aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Berarti kalau ada khalifah kan ada khilafah. Ini aku bilang menterinya ini ya teretetan tibi tapi tak ngerti kok. Ya dia padahal profesor hukum. Gitu loh. Dia bilang Al-Quran gak ngajarkan khilafah. Kalau ada khalifah mesti ada khilafah. Kalau ada apa namanya mustaqim mesti ada istiqomah. Kalau ada musyrik mesti ada syirik. Kan itu kan tasrif. Ya kalau teman-teman di pondok paling jago lah menjelaskan ini. Ini kalau ada menteri kok ngomong, ayo berdebat dengan saya, Islam tidak mengajarkan khilafah. Oh, gundulmu goblok, we. Menteri kok goblok. Gitu. Jadi masalahnya di sana, Ji. Aku setuju dengan Yai, ya. Bahkan aku diskusi berat dengan Dr. Suryadi, sekarang sudah profesor, Ji. Kapan-kapan kita target anunya apa namanya? Selamatannya kapan mangan bebek goreng wis profesor kok. Jadi gini, siapa itu, Gus? Dr. Suryadi. Oh, iya, alhamdulillah. Kalau beliaunya sama seperti jenengan, open mind, artinya enggak harus diformalitaskan gitu loh. Yang penting tuh substansinya ada gitu. Jadi kalau itu aja sekarang kok ke sana saya sekarang. Pusing ini saya. Ini hari jangan sekarang ya, ini. Sekarang anu Jumat sekarang. Habis Jumatan kan saya sudah sampai di sana. Iya, tapi akunya sibuk urusan lain. Gini aja, nanti tak agendakan supaya kita bisa ketemu seperti yang berempat atau berlima itu loh, Ji. Kalau bisa makin banyak teman, saya makin banyak pemikiran gitu loh. Nanti bos-bos itu kita undang semua. Nanti jenengan langsung tak kabari kalau oke. Nanti setelah kita ngobrol ini nanti tak kontaki semua, Ji. Bos-bos itu. Ya. Nah, nanti bingung saya, Gus. Kok orang-orang gini, Gus? Yang jelas teman-teman itu tahu, sampean itu kan cerdas, Gus. Teman-teman Pak Ustaz Suryadi itu cerdas. Tapi sampean harus akui, kecerdasan seseorang sekalipun ada 1000 orang cerdas, masih kalah dengan satu orang yang semangat meskipun goblok, jahil mulokap, Gus. Cocok gitu sih. 1000 orang yang cerdas kalah dengan 1 orang jahil mokap tapi dia semangat. Khilafah itu, Gus, disebarkan oleh-oleh yang orang awam, Gus, sederhana. Pakai seragaman, Gus, hijau-hijau gitu. Dia keliling, dia ajak orang bergabung ke kelompoknya dia. Ya meningkat, Gus, gitu. Sedangkan orang-orang cerdas ngomong tok. Tak ada semangat mendirikan apa jamaah kelompok cerdas-cerdas gitu, tidak ada. Selama ini kan saya dengan jenengan bukan satu jamaah, bukan jamaah intelektual, jamaah dalam satu kecerdasan kan tidak, Gus. Sampai saat ini, seandainya saya jadi presiden, langkah apa yang pertama yang saya lakukan? Setiap kecamatan harus ada diskusi pekanan dan bulanan. Karena dari diskusi itu akan membuat ruang. Diskusi itu, Gus, setara dengan 3 kali lipat kajian, Gus. 10 kali lipat seminar. Karena di sana dipertarungkan pengetahuan. Ya sederhana saja, kalau di kecamatan apa sih permasalahan kecamatan itu? Pengairan, sampah, kemudian sawah, kemudian benih, kan banyak macam-macam. Kenapa kok meningkat gitu, kemudian macam-macam lah. Kemudian tingkat menteri sampai tingkat menteri gubernur, tingkat kementerian harus mendiskusikan, ada diskusi harian, diskusi pekanan lah. Kalau bisa harian ya, harian itu pelaksanaannya, pekanan dan bulanan. Kalau apa namanya kalau departemen agama diskusi saja, adakan diskusi antar umat agama untuk apa namanya, daripada diskusi saling hujat gitu, ditangkap sekalian kayak ring gitu. Ya nanti diatur, ada moderatornya, ada ini. Kalau yang Kementerian Pertahanan, bagaimana menciptakan pertahanan alutsista
Nah, begitu seterusnya. Kalau yang pangan, menciptakan pangan yang andal, pendidikan yang kecerdasan. Bagaimana bangsa ini anak didik bisa cerdas, tidak dipelukutu terus. Pendidikan ini dosa. Saat ini adalah bukan pendidikan untuk mencapai kecerdasan. Justru pendidikan untuk mencapai kebodohan itu sendiri. Kalau ingin goblok, belajar yang baik, Gus. Cocok itu. Loh, enggak kok, memang gitu, Gus. Gitu loh. Gini. Kalau ingin anu, iya apa, Gus? Gini, ya apa ya? Jenengan, ya, maaf loh, Gus, sampean niku kok enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pelampiasan saya, enggak apa-apa. Gini, aku juga kadang-kadang dalam kesumpekanku itu masuk dalam suasana yang sedang jenengan alami sekarang gitu. Sampai aku ngomong sama Mbak Wei itu, kalau saja bisa aku ini mau keluar dari tempat ini, di mana aku mau kumpul terhadap orang-orang yang cerdas, yang enak diajak ngomong, yang ngerti kemajuan gitu. Tapi kan sulit ya, gitu loh. Kita sudah dilahirkan di sini. Masuk milih pemimpin yang rakyat kos, kan ya opo gitu loh. Kan, lah iya, Gus. Kan greget. Pemimpin bucuin, jelas-jelas bucuin gitu loh, Gus. Mendapatkan legitimasi gitu loh, Gus. Kurang goblok ya opo, Pak Dewi, Gus. Iya. Akhirnya ujung-ujungnya salah yang orang yang cerdas, Gus. Soalnya, Gus, 1000 orang cerdas, Gus, ya. Kalah dengan satu orang goblok. Gobloknya itu bukan goblok, goblok melekat, goblok banget, tapi dia punya semangat. Apa mana yang cerdas sih, kalau sampean, Gus, kalah sampean. Awal diri kalah. Saya gini geleng-geleng kepala. Aduh, orang-orang awam itu semangat betul. Dia keliling gitu, Gus. Kalah kita. Tadi kan gini. Bisa saya tak turun lagi, Gus. Sebentar. Pokoknya saya sudah selesai pelampiasan kesamiannya di sini, salahnya sampean juga. Gini. Itu aja. Jenengan belum tak ketemukan karena beliaunya sakit sih ya. Belum tak ketemukan dengan Gus Hendy. Aku itu waktu beliaunya menjelaskan sistem pendidikan Islam itu, aduh, benar-benar membuat aku itu terkesima gitu ya, ketenggengen kata orang Jawa. Jadi Islam itu punya metodologi pendidikan sejak PAUD sih ternyata, gitu. Sejak PAUD itu, nah, aku sebetulnya ingin nemukan jenengan. Kalau ketemu itu bisa asik diskusinya tentang tata kelola negara dalam perspektif Islam itu seperti apa gitu. Bukannya, cuman kan kadang-kadang itulah ya. Kadang-kadang bisa jadi karena a priori, bisa jadi karena kegoblokannya. Nanti kalau ngomong gini terus mau dibilang, oh itu mau membentuk negara Islam gitu. Rak, negara Islam mbahmu goblok, wih. Kadang-kadang repot juga kita ngomong ini. Kan gitu ya. Indonesia ini sudah enak seperti ini, tinggal bagaimana kita mewarnai dengan nilai-nilai keberagamaan. Karena apa? Kita ini memang harus mengakui Islam ini bukan negara agama. Ini tapi negaranya manusia yang punya agama. Kan begitu. Tapi nih sih, kadang-kadang aku dewe meneng aku. Karena apa? Ketika pada satu titik, ketika aku sudah pada sebuah titik jenuh, malas menjelaskan itu, apa kata orang, tak biarin aja aku. Wis. Apa kalau pesannya Al-Qur'an itu dikandani enggak dikandani melet, kasih tahu enggak kasih tahu, dijulurkan lidahnya, ya sudah jarno karepmu. Oke, Gus, gini lho. Saudara saya yang paling kejam itu sampean, Gus. Tembek kok sampean. Yang paling saya apa? Dibiarkan sendirian, Gus. Gimana sih? Yang paling apa sih? Paling kejam sampean. Kok bisa sih? Saya merana sendirian, Gus. Iya, aku itu berjuang sendirian di YBM, Gus. Aku kan mendukung terus sih. Semua konservatif, Gus. Semua konservatif, hampir semua konservatif. Aduh, merangkak, Gus. Gitu. Tapi gimana lagi? Kalau enggak kita, Gus. Sedangkan namanya kan enggak masuk, Gus. Gini aja, Gus. Loh. Sebentar. Gus. Sebentar.
Semua itu sebetulnya karena keterbatasan nganu ya, keterbatasan ruang Gus, dan waktu. Gus, kumpulkan teman-teman, ayo kita ngadakan jemaah baru. Tolongan ngomong cerdas kok, siapa jenis? Kayak profesor lo, siapa yang baru jadi profesor ini lo, Gus, siapa? Ustadz Suryadi, Gusur. Ya, Ustadz Suryadi. Ayo, kemudian apa kan seperti itu siapa namanya yang Arab itu kan dana banyak Gus. Wah, iku. Kumpulkan orang-orang cerdas gitu loh. Yang gimana nanti ada kan gini Gus, halo, ya, halo Gus. Siap. Mau turun ini nggak bisa, halo kan gini. Sebenarnya gini Gus ya, kita itu dilengkapi oleh Allah indra Gus. Panca indera gitu Gus. Panca indera ini kan dianu membentuk suatu fakta dan realitas secara empiris gitu Gus. Satu misal ya. Sampean makan gula Gus. Pengecapan sampean dengan saya kan sama. Kecuali saya ndak normal loh, lidah saya ndak normal itu beda lagi. Otaknya sampean akan menyimpulkan secara fakta bahwa gula itu oh ini ono gula nih ya iya Gus ono gula nih, nah kan sama Gus gitu. Otak kita itu otak manusia itu akan menyimpulkan pada sesuatu hal yang bersentuhan yang dia dengar oleh kesimpulan yang sama. Nah karena tidak samanya itu dia keluar dari real kebenaran, konsep kebenaran itu gitu Gus. Jadi mata kita Gus, mata kita kan itu bisa mata kita ini sebenarnya apa yang kita lihat, kemudian kita cerna di dalam otak, kemudian otak itu menyimpulkan, oh iku ijo, oh iku abang. Nah, kalau mata saya dengan sampean itu normal, maka akan membentuk keputusan yang sama Gus. Lainnya enggak, kita itu di masyarakat tuh mata kita suruh melem, kemudian kita suruh ikut kesimpulan yang berbeda dengan penglihatan mata kita, sehingga setelah kita lepas mata kita ijo itu kayak tau ireng Gus, akhirnya sama, itulah doktrin itu. Cocok. Nah kalau enggak Gus, sebenarnya Allah itu Maha Pengasih gitu. Kemudian Allah mengajarkan rasa. Otak dan rasa itu beda, Gus. Gitu. Otak dan rasa itu beda. Gitu. Satu misal gini, Gus ya. Sampean ada di dalam Mercy. Mobil Mercy. Tahu sampean bahwa sampean ada di dalam mobil Mercy itu apa, kan? Oh, ini enak. Ampuk ya, anu nih, apa bedo ambek bemo gitu loh. Tempat nunggune bedo. Oh iya Gus. Oh, adem asine gak mambu nih asine. Iku apa as koyo asine sepur ekonomi, gak enak gitu. Nah, itu Gus perasaan sampean bahwa sampean di Mercy enak, tempat duduknya enak, kemudian pir-pirannya itu tidak geronjalan sehingga enak, gak bisa dibuat tidur enak. Di dalam mobil Mercy itu kan itu dikelola oleh perasaan sampean. Seandainya panca inderanya sampean itu diputus Gus, diputus mata sampean, diputus sampean tidak melihat, kemudian perasaan apa rasa kulit itu loh, panca indera kulit itu rasa sampean diputus, kemudian pendengaran sampean diputus, semua diputus, yang lima itu diputus, sampean dipindah ke WC itu nggak ngerti. Kemudian saya tanya satu misal, Gus nondi sampean Gus, dibuka telinganya satu, aku nak Mercy, padahal nak WC gitu loh. Nah, jadi umat itu dipaksa untuk tidak berpikir, tidak bisa mencerna, karena indranya itu ditutup sebagian, Gus. Enggak, dia tidak bisa membedakan, bahkan dia menghibur diri. Aku lebih baik naik angkot aja daripada Mercy, tak nikmat-nikmati. Nah, itu kan melatih rasa, mengkamuflase rasa, menolak dari fakta yang sebenarnya. Betul.
Seharusnya rasa itu berbanding sama dengan kerja logika. Gitu. Nek gak enak temen, ayo gak enak ayo opo. Nek memang terjajah, jangan menikmati penjajahan itu. Gitu. Kalau bodoh, jangan menikmati kebodohan. Aku masih bodoh, enak gak mikir. Ya, itu repot nek ngurus. Gitu loh. Halo, Gus. Cocok, cocok. Yes, Gus. Saya tak turun, Gus, ya. Terus gimana ini? Jangan acara main, acara kita ngobrol-ngobrol barunya kapan ini? Ya, sampean tugasnya sampean sekarang menghubungi itu, sayang. Siap, menghubungi siap. Itu. Apa namanya, teman-teman itu bergeraklah agar kecerdasan. Karena konsep ini realita dan faktanya, Gus. Secerdas apapun orang itu masih kalah dengan satu orang sang semangat, Gus. Siap, siap. Anak buah siap melaksanakan jelas, perintah komandan. Sampean enggak bisa bantah ini. Siap, Ji, siap. Nah, oleh karena itu ayo semangat. Lawan, Gus. Insya Allah nanti kita kebal bisa ada di atas, Gus. Ya, Gus, matur nuwun. Afwan, afwan. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Ji. Matur nuwun.